Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, udah kenal semua belum? Ketemunya ya ini lagi. Jadi materi saya mengulas tentang bahasa Indonesia saja ya. Nah, nama saya Sotibi, saya member dokumen Foundation LibreOffice. Saya pemilik Istana Media. Usaha saya ya gini, usaha ngoprek lah, tukang solder. Jadi setiap hari gitu. Terus saya juga nulis buku. Nah, ini presentasi saya 500 slide ini. Jadi kalau saya bawakan bisa satu hari satu malam. Jadi karena waktu saya 10 menit, yang ingin membaca materi presentasi saya silahkan di download sendiri di situ. Bisa di scan, kalau ada yang iseng mau scan jarak jauh nggak apa-apa, silahkan. Jadi materi saya itu ini buku LibreOffice. Saya tulis ulang ke bahasa Indonesia, isinya 500 slide. Bisa di-download, kalian yang kesulitan apa? Yang kesulitan membuat presentasi bisa menggunakannya. Nah, ini cukup itu, tapi waktu saya masih ada, saya lanjut aja. Loh, kok enggak ganti-ganti? Iya loh. Nah, ini kurang kompatibel sama UDP itu. Ini format presentasi ODP, SVG, biasanya saya presentasi itu buatnya pakai Inkscape. Tapi karena ini kelas acaranya LibreOffice, ya saya buat pakai LibreOffice. Terus ada PPT itu saya nggak kenal, nggak bisa pakai sama sekali. Cuman sering dengar gitu, Pak katanya ada PPT-nya, apa-apa, saya tak nggak pernah pakai padahal. Nah ini ada lagi, LibreOffice itu mudah, anak kecil juga bisa pakai. Tadi adiknya itu SMP bisa pakai. Iya kan? Terus saya pernah punya pengalaman. Jadi sekolahan mau pakai LibreOffice enggak bisa-bisa, susahnya minta ampun. Yang saya suruh maju itu anak kelas 1 SD. Suruh presentasi pakai LibreOffice praktek juga demo. Besoknya dikumpulin guru-gurunya. Terus rapat sekolahnya pakai LibreOffice semua. Lah anak SD kelas 1 aja bisa, masa guru S1 enggak bisa? Terus ini LibreOffice tersedia untuk semua sistem operasi. Termasuk yang sekarang ini dari pemerintah itu, dari Dinas Pendidikan, Chromebook gitu. Chromebook itu, Nah ini Chromebook, banyak pengguna Chromebook itu memaksa pakai aplikasi Office sebelah yang mahal itu. Dipaksa, dia nginstal pakai Linux juga, jadi di Chromebook itu mengaktifkan Linux sebagai emulator. Setelah itu dia nginstal PlayOn Linux. Setelah PlayOn Linux, baru dia diinstal Office. Bisa dibayangkan itu jalannya itu. Itu banyak yang bela-belain gitu. Bukan 1-2, saya pernah ngalamin sekolahan itu ada 20 laptop dipaksa gitu. Padahal speknya itu cuma ini. Itu dipaksa pakai emulator sampai 3. Bisa dibayangkan sabarnya mereka gitu. Kalau kita sudah tendang paling. Oke, saya lanjut lagi. Nah ini buku apa, slide presentasi yang bisa kalian download, yang mau belajar bisa menggunakan. Besok saya tempel barcode-nya di stand Libre, tinggal nyeken, udah download, dibuka, buat belajar, isinya 500 slide. Ada yang pernah buat 500 slide presentasi? Kalau ada yang buat, saya ada 700 presentasi, slide juga, saya saingin. Saya lanjut, ini antar muka pengguna LibreOffice. LibreOffice itu menyediakan antar muka gitu, ada yang mirip-mirip punya sebelah tadi. Jadi tinggal milih di setting aja, itu ada 1, 2, 3, 4, banyak lah.
Nah ini fitur LibreOffice Impress. Banyak yang nggak tahu fungsinya. Jadi ini fungsinya itu buat kita bisa membuat coretan gitu. Biasanya para pemakai itu begini, pakai laser gini. Padahal kita bisa pakai langsung buat coret gini itu. Ada yang pernah pakai? Di office sebelah ada yang pernah pakai juga? Enggak ada. Di office sebelah juga ada, saya pernah nyoba juga. Punya orang tapi punya bandingin aja ada apa enggak fiturnya gitu. Terus ini notice. Ini penipuan ini. Biasanya dipakai para dosen itu. Jadi yang ditampilkan di sini tuh ini. Yang tampilkan di kecepetan. Jadi ini yang dibaca di laptop itu. Yang ini tampil di layar. Biasanya orang tuh cuma ikon tok, tapi jelaskannya lancar padahal dia baca di laptopnya. Cuman yang tampil yang sebelah kanan itu. Jangan mau ditipu dosen yang model gitu. Kok dosennya pinter banget, anunya slide-nya cuman gitu, jelasinnya sampai setengah jam, padahal dia baca di laptopnya itu. Oke, saya lanjut, ini animasi. Kok nggak jalan? Oh, jalan. Nah, ini animasinya dibuat di LibreOffice Impress juga. Jalan gitu, saya lanjut. Nah, ini waktu. Jadi kita bisa nyeting waktu kita seumpama jatah 10 menit. Seumpama 15 slide. Kita hitung aja, dipaskan 10 menit. Jadi jatah kita 10 menit. Selesai otomatis 10 menit itu. Jadi nanti 1 menit seumpama slide 1 disetting 30 detik. Nanti 30 detik otomatis ganti sampai selesai. Lah ini sudah ganti sendiri. Ini filter. Filter itu paling ya kayak di HP lah. Lewatin aja ya. Nah ini untuk membuat album, ini fitur membuat album, kita bisa membuat album semua di sini pakai LibreOffice Impress juga. Nah ini transisi, transisi itu hampir sama animasi. Nah ini beberapa fitur, itu tab, file, kayak sebelah lah, ini di tab, di file. Terus ini di home, fiturnya ini, paragraph dan formatting itu untuk mengatur apa ya kalimat dan lain-lain. Terus indent spasi itu untuk spasi juga, untuk mengatur spasi kayak tadilah, punya sebelah lah, kita juga punya, keren kok. Nah ini untuk duplikat, slide, dan macam-macam, ada oleh objek, ada shape, bisa kita mainkan link. Nah ini format slide, rotasi. Nah terima kasih. Ini aja kalau saya lanjut 500 slide ya nanti bisa sampai pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.